Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang tips-tips menjaga kesehatan di tengah wabah hari ini. Yang pertama, selalu kita ingat ada yang namanya social distancing, artinya menjaga jarak antar orang. Hindari kerumunan, usahakan lebih baik ada di rumah. Yang kedua adalah pakai masker. Gunakan masker ketika kita sedang merasa sakit atau kita sedang ada di kerumunan orang-orang. Yang ketiga, jangan lupa untuk cuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kedua, gosok sabun ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Yang ketiga, bersihkan bagian bawah dari kuku. Yang keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir. Kemudian yang kelima, keringkan dengan handuk atau tisu. Dan jangan lupa, lakukan semuanya selama 6 detik. Yang keempat, untuk menjaga imunitas tubuh, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Yang kelima, hal yang paling penting yang dilakukan teman-teman adalah perbanyak berdoa. Jangan lupa berdoa karena sesungguhnya semua penyakit, semua masalah, dan kita semua adalah ciptaan Allah, maka kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kesembuhan, semoga Allah berikan kita keselamatan dari wabah ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.